Nama saya Suhaimi Abdul Rahman. Saya merupakan guru sejarah tahun 4. Mata pelajaran yang saya nak ajar pada hari ini ialah keistimewaan tempat tinggal saya. Kaedah PDP yang saya pilih ialah pembelajaran di luar bilik darjah. Melalui kaedah ini, kita perlu menerapkan kepada murid-murid asas-asas pemikiran sejarah yang perlu mereka kuasai. Tambahan pula, pembelajaran luar bilik darjah juga boleh mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan di kalangan murid-murid. Baik murid, pagi ini kita akan melihat sejarah sate. Kita akan mula dengan apa itu sate. Kamu suka makan sate? Suka. Baik, di sini ada diterangkan bagaimana sate itu bermula. Apa itu sate? Jadi kamu boleh dapat maklumat yang banyak di sini ya. Baik, seterusnya di sini dia akan menunjukkan kepada kamu tentang jenis-jenis sate yang dijual. Antara yang popular ialah sate ayam, sate daging, sate perut dan lain-lain lagi. Sate bermula pada tahun 1917. Dan pada peringkat awalnya dulu, sate dijual dengan cara berjalan kaki menggunakan pengandar ya. Di bawah berjalan kaki, kemudian dia berkembang-berkembang sehinggalah menggunakan kereta tolak. Kemudian baru dia buka restoran macam sekarang ni kan. Okey. Kemudian di sini kamu akan lihat carta organisasi orang-orang yang telah memulakan perniagaan sate ini. Mula dengan nama Haji Tasmin Sakiban dan Nek Pidah. Seperti yang ada di bandar sate sana tu kan. Dan ini adalah keluarga Haji Tasmin. Kemudian perniagaan ini diteruskan oleh keluarga yang lain. Seperti di sana tu ada juga Resonan Haji Rono eh. Ini adalah perkembangan perniagaan sate di Kajang. Semasa berada di negeri ini, saya meminta murid-murid saya untuk menemuramah tokoh di situ, iaitu Datuk Haji Samuri sendiri. Dalam temuramah tersebut, murid-murid saya mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan fokus pelajaran. Saya perkenalkan tokoh yang ada ni ialah Datuk Haji Samuri. Kenal tak? Kenal. Barulah kenal kan? Dia terkenal di Kajang dan juga di negara kita, malahan mungkin dunia pun. Ada apa-apa soalan yang kamu nak kemukakan kepada Datuk tentang perniagaan restoran Haji Samuri? Ada. Apakah kemudahan-kemudahan yang ada berhampiran dengan restoran ini? Kemudahan yang ada kebetulan di sebelah restoran saya adalah padang permainan, balai polis dan begitu jugalah yang lain-lain. Banyak kemudahan-kemudahan yang ada. Baik, ada soalan yang kamu nak tanya lagi? Saya. Assalamualaikum Datuk. Boleh Datuk terangkan bila Datuk memulakan perniagaan sate ini? Sebenarnya sejarah perniagaan sate Haji Samuri ini bermula pada 1992. Di mana ketika itu saya hanya mula berniaga di sebuah gerai yang kecil, iaitu dengan mempunyai 6 orang pekerja sahaja. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah mempunyai 600 orang pekerja. Tetapi dalam pada itu kita harus berusaha. Macam adik-adik sekalian, belajarlah bersungguh-sungguh. Kerana dengan usaha yang kuat sahaja kita boleh mencapai kejayaan. Alhamdulillah, perniagaan saya sekarang dah ada 20 cawangan. Begitu. Baik, kamu dah dengar tadi, Datuk telah terangkan secara ringkas tentang sejarah permulaan perniagaan dia dan bagaimana perniagaan itu telah berkembang dari satu perniagaan yang kecil kan? Kepada satu perniagaan yang besar. Siapa nak jadi macam Datuk? Saya. Bagus. Itu yang perlu kamu tiru ya. Okey, saya bagi peluang kepada kamu. Ada lagi murid lain yang ingin bertanya? Ya, silakan. Datuk, bagaimana perniagaan sate Datuk berkembang dan maju?
Salah satu sebabnya bagaimana perniagaan kita berkembang dan maju, kita ada wawasan. Bila kita ada wawasan ini, bukan setakat wawasan saja, tetapi kita harus bekerja kuat sambil meniaga tu sambil belajar untuk mencapai cita-cita kita. Dan saya harap adik-adik semua pun begitu juga. Baik, kamu dengar tadi, Datuk beritahu apa? Kita mesti ada wawasan dan perlu bekerja keras kan untuk mencapai sesuatu wawasan. Baik, ada lagi soalan? Saya, Datuk, apakah keistimewaan Sate Haji Samuri? Sebenarnya keistimewaan Sate Haji Samuri ini, kalau nak tahu senang aja, datang ke kedai kami dan makan sate itu. Tahulah keistimewaan dia. Tetapi dalam pada itu, kita pun harus mesra pelanggan dan kita berniaga untuk memuaskan hati pelanggan. Kemudian kedainya harus bersih. Ini juga boleh ikuti oleh adik-adik semua sebab dalam masa belajar ni kan, maknanya harus ada cita-cita dan ada disiplin. Harus berdisiplin dalam masa belajar, segala-galanya lah. Jadi ini yang harus. Yang penting, niat kita tu harus ada. Baik, jadi itu temu ramah tentang perniagaan Rasa Sate Haji Samuri ya. Jadi kamu boleh sampaikanlah kepada rakan-rakan lain sejarah Sate Haji Samuri ini untuk pengetahuan kawan-kawan yang lain ya. Itu saja Tok. Terima kasih. Okey, terima kasih. Bagi. Murid-murid yang terlibat dalam temu ramah luar ini, mereka juga dibawa ke lokasi sebenar untuk melihat proses pembakaran sate. Di akhir pengajaran itu, saya akan mengedarkan lembaran kerja, iaitu saya mengemukakan 5 soalan yang berkaitan dengan temu ramah dan juga maklumat-maklumat terdapat di galeri itu untuk dijawab oleh murid-murid tersebut. Murid-murid, tadi kamu telah pun mendengar penerangan daripada Datuk Haji Samuri berkaitan dengan perniagaan sate Kajang dan kamu juga dapat maklumat daripada galeri yang ada di sini, betul tak? Baik, sekarang cikgu akan edarkan lembaran kerja. Kamu cuba jawab. Kalau kamu tak dapat jawapan, boleh merujuk di galeri yang ada di sini. Faham? Faham. Okey, bagi satu. Kesimpulan daripada PDP yang saya lakukan di Restoran Sate Haji Samuri ini memberikan kesan yang amat baik kepada murid-murid yang terlibat di mana mereka dapat mengetahui sejarah perkembangan Sate Haji Samuri dan juga mereka dapat mengenali sendiri tokoh yang mereka temu ramah pada PDP yang dijalankan. Kepada rakan-rakan yang ingin menggunakan PDP yang saya jalankan, saya minta supaya guru-guru mengambil perhatian dari segi keselamatan murid, kolaborasi dengan orang-orang yang kita perlukan dan yang lebih penting lagi kita perlu membuat kerja lapangan supaya kita mengetahui adakah lokasi yang kita gunakan itu sesuai dengan PDP yang patut kita adakan.